Pemirsa, puluhan rumah rusak di Kelurahan Takalar, Sulawesi Selatan akibat rusak akibat angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sabtu pagi, angin puting beliung menerjang perumahan di Kelurahan Pandrang Nuangku, Takalar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 7 rumah rusak parah, bahkan hampir rata dengan tanah. Sementara 20 lainnya rusak ringan. Runtuhan bangunan permanen menimpa perabotan warga. Dan kini warga mengais barang mereka yang masih bisa digunakan. Warga berharap bantuan pemerintah segera datang sehingga warga bisa memperbaiki rumah untuk kembali ditempati.